one shot on stage. What you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue cubit yang akan nanti Tonggi bahas hari ini, berhubung Adi Tonggi tadi perjalanan pulang melihat kue cubit, Adi Tonggi putuskan untuk membeli sekalian bertanya-tanya karena kita sama pedagang. Dan untuk harga kue cubit pun tergantung sedulur mau beli berapa. Kalau Adi Tonggi ini membeli Rp5.000, dan seperti yang kalian lihat ini abang-abang kue cubitnya lagi membuat pesanan Adi Tongki. Dan biasanya untuk kue cubit kalau sekolah masuk dia sering nongkrong di sekolahan. Berhubung ini sekolah belum masuk, jadi dia muter sedulur keliling. Dan ini kurang lebih jam 10 pagian pas Adi Tongki perjalanan pulang, jadi Adi Tongki putuskan untuk membeli kue cubit ini. Dan untuk tempat biasa untuk menaruh kue cubitnya memakai kertas nasi sedulur. Dan seperti kalian lihat di situ ada dua warna, antara pink dan hijau pupus sedulur. Dan ini katanya baru habis satu botol aqua sedang sedulur karena masih sekolah belum masuk, jadi masih lumayan sepi. Tapi untuk setiap harinya kata abang-abangnya ada-ada saja rezekinya, karena sekecil apapun usaha kita, jika kita melakukannya dengan sabar, insya Allah akan membuahkan hasil. Itu kata pedagang kue cubitnya. Dan ini adalah pesanan Adi Tongki yang sudah jadi. Ini Adi Tongki membeli 5.000. Dan untuk tempat biasa abang-abang ini berjualan, tepatnya di Desa Wareng Kali Jambi Lambang Sari, yaitu desa yang Adi Tongki tempati atau tinggali. Dan ini adalah kue laba atau kue cubit sedulur, jajanan zaman dulu, bisa dibilang jajanan zaman dulu yang masih eksis di zaman sekarang. Karena untuk jajanan kue cubit ini sangat jarang sedulur ditemukan. Dan berhubung Adi Tongki melihat kue cubit, Adi Tongki putuskan untuk membelinya sekalian Adi Tongki beristirahat, karena Adi Tongki juga lagi berjalan pulang ke kontrakan karena sudah siang juga. Dan ini juga para anak-anak habis pada belajar online atau absen online. Dan untuk sedulur Adi Tongki, jangan lupa kalian dukung channel Adi Tongki, karena Adi Tongki akan bahas putar usaha yang berada di sekeliling kita, salah satunya ini kue cubit, bubur ayam, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk modal kata abang-abangnya tidak ada 100.000 sedulur modal belanjanya, tapi kalau total sama gerobaknya itu bisa mencapai 500-an. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.